guys. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu tiba juga, guys. Nah, ini dia, guys. Aku senang banget karena yang aku tunggu-tunggu udah tiba juga pada akhirnya. Ini dia, guys. Silver play button aku. Sebenarnya udah banyak sih ya YouTuber-YouTuber yang udah dapet silver play button ini. Dan aku rasa teman-teman semua juga udah tahu ini apa dan kayaknya udah enggak asing lagi deh ya. Tapi bagi aku silver play button ini sangat istimewa banget. Dan aku excited banget udah bisa dapet silver play button ini. Aku sendiri enggak nyangka sih guys ya. Aku enggak pernah menyangka, enggak pernah membayangkan bakalan sampai ada di titik ini guys. Bakalan sampai dapat silver play button itu aku sama sekali enggak menyangka karena pada awalnya juga aku hanya iseng aja, tapi akhirnya aku mendapatkannya guys. Aku senang banget, enggak bisa aku ungkapin pakai kata-kata. Dan ini sebenarnya gak bakalan bisa aku dapetin tanpa dukungan dari kalian. Semuanya berkat teman-teman semua, berkat subscriber aku, berkat viewer aku, berkat para otodiers dimanapun berada. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banget, terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian semua, para otodiers dimanapun berada. Tanpa kalian aku gak mungkin bisa dapet silver play button ini. Semoga dengan dapatnya silver play button ini aku jadi semakin rajin upload video, semakin semangat bikin tutorial-tutorial dan berbagi pada teman-teman semua, terutama teman-teman yang pengen belajar secara otodidak di seputar dunia salon. Semoga dengan dapatnya silver play button ini aku nggak malas-malas upload video lagi. Terima kasih atas dukungan kalian para otodiers dimanapun berada. Ikuti terus video-video aku. Berikan kritik jika memang aku salah atau ada kekurangan, karena memang aku sebenarnya bukan ahlinya ya. Aku juga sedang belajar. Belajar dan masih belajar sampai detik ini aku masih terus belajar. Jadi aku juga perlu, aku juga butuh kritikan dari kalian. Perlu tambahan ilmu dari kalian. Dan mohon maaf jika tutorial-tutorial aku belum sempurna, masih banyak kekurangan dan video-video aku juga ala kadarnya. Semoga untuk kedepannya aku bisa memperbaiki konten-konten aku dan semoga video-video aku lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman otodiers dimanapun berada untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi. Jangan bosan nonton video aku ya guys. Bye-bye.